Anak Timun. Timun. Anak. Orang anak. Enggak. Ah, kenapa? Timun. Suka nih ketiang lo. Ibu. Bu, ningawan kok. Beneran apa? Kalau beneran pakai anu, anu. Timun beneran anu. Tahu mana nih? Beneran begini ya. Dan jenengan disukani apa tumbas sih kok? Disukani wae kula. Oh, sinten? Nek sukani kula sukani tiyang niki jenengan peta wawon. Kula mboten beneran. Wae nyelok. Pun malah wawon. Ya. Malah dikasih timun teman-teman ya, mana Mas Selamat Barokah. Oh, alah. Nggih. Iya lho Mas, aku gak pengen. Kok mboten kula wae disukani tiyang rencang. Dan mangan timun panen dhewe kan disukani wae terus lho to. Kula teng omah mboten anu. Suka niku. Mboten napa pun. Mboten napa. Paling Mas Selamat karep anu beribadah. Dadine dikai bentuk pahala. Nggih, jualane laris terus nggih. Amin. Apa? Panganan napa? Napa? Apa ndang kuah? Di mana? Hah? Di mana guna? Yurkane mangen mana? Kali ini kita mampir lagi di sini teman-teman ya. Timun enggak ya? Hah? Satu timun. Alang pola. Nanti ini seram. Jadi ini kita sedang membeli pentol kuahnya Mas Selamat Barokah ya teman-teman ya. Oh. Tutupnya benar nanten. Oh. Kape tutupnya kau. Ini plastik Mas. Anu pentolnya ya. Jadi habis gajian Bang Antiem tuh beli apa aja dibeli teman-teman ya. Jajan-jajanan dibeli. Sekarang beli pentol kuah. Tuh tempatnya Mas Selamat Barokah ya. Ini setiap hari mangkal Mas Yoni kan ya. Jadi setiap hari mangkalnya di simpang Pasar Air Muring teman-teman ya. Seperti ini kalau teman-teman pecinta pentol kuah bisa datang ke sini di pentol kuahnya Mas Selamat Barokah. Tinggal sini nih Mas Nita ya. Jadi tinggal dikit lagi habis teman-teman ya. Tuh. Jadi saking enaknya maka laris cepat habis teman-teman ya. Pentol kuahnya Mas Selamat Barokah seperti ini ya. Kita akan melihat bagaimana cara meraciknya pentol kuahnya Mas Barokah. Dikasih kecap, dikasih saus, dikasih sambel. Orangnya seledri ini tuh mas? Enten. Seledri ini menurut aku sih rasa oke. Yeah. Jadi kalau ada seledrinya kan seger teman-teman ya baunya. Jadi enak kalau seger itu ada seledri ini, dalam seledri. Barokah ini jualnya setiap hari teman-teman ya mangkal di simpang Pasar Air Muring ya dari pagi sampai siang sampai habis. Habis sore enggak ya Mas ya? Sore gantian Mas Kai, Mas Toh. Kalau sore gantian Mas Toh yang jualan. Jadi kalau pagi Mas Mamot. Terus sampai anda sorenya apa? Sore nang pasar-pasar. Turu. Nang pasar. Jualan juga. Iya, pasar Pasar Kemis. Oh, sesuai dengan hari pasaran ya. Iya. Lima. Jadi kalau selesai di sini jualannya dia pindah ke pasar-pasar teman-teman ya. Per hari ya, ada pasar Rabu, pasar Kamis, pasar SP5 ya. Jadi keliling setiap pasar-pasar gitu. Oke. Yuk. Ini seperti ini suasana pasar Air Muring kalau hari biasa ya. Ini bukan hari pasaran. Hari pasarnya adalah hari Rabu yaitu besok.
Ini hari biasa. Hari biasa kalau pagi ramai juga teman-teman ya. Orang jualan sayuran, kue-kue ya. Kalau siang sudah pada berkurang karena sudah pada habis, sudah pada pulang. Nah, ini teman-teman kalau kuahnya sudah selesai dibuat ya. Nanti kita akan nikmati di rumah, oke. Okay? Matur sen Mas nggih. Nggih, sami-sami Mas. Nggih. Dicar berarti mon. Endi? Ono. Lha kok enak kuwi? Ora enak. Enak timun. Timun. Enak. Ora enak. Enggak enak. Ayo lu kuwi. Suka ning mau dengar enggak nyapedi mawon. Napa? Timun. Suka ning tiang lho. Ibu. Bu, ning awan kok. Benar napa? Kalau benar mate anu anu timun benar anu tahu mana tadi. Benar iki ya. Dan jenengan disukai napa tumbas sih kok? Suka ning wau lho. Oh, ini masuk kali keluar suka di tiang nih, jangan ketawa wan. Oh, lu betul-betul. Wah, jangan ketawa wan. Malah dikasih timun teman-teman ya, mana Mas Selamat Barokah. Oh, alah. Enggak, Mas, aku gak pengen. Kok mboten kula wau disukani itu yang rencang. Dan mangan timun panen dhewe kan kesukani wau terus lu tau. Kula teng omah mboten anu. Suka niku. Mboten, mboten napa pun. Mboten napa. Paling Mas Selamat karbar anu beribadah jadinya dikai untuk pahala. Semoga jualannya laris terus nggih. Amin. Amin. Las kreatif. Matur nuwun Mas nggih. Mbak Ngantem dapat timun gratis teman-teman ya. Dikasih Mas Selamat Barokah tadi karena dia nggak suka timun jadi dikasihkan, nggak usah beli katanya. Tapi ya. Sudah selesai semua, sekarang kita mau pulang dulu teman-teman ya. Ingkep mau cerot tak? Pak Soni tak gandengin ya. Aduh dulu, ya. Nanti kuis yang pasti kirim weh. Ini timun. Awas.